Nanti sebaiknya kamu tinggal di rumah Mas Raffi. Ya, sambil kamu lagi ngumpul data-data dan bukti-bukti yang kamu perlukan. Gak mungkin, Mas. Mas Yuda pasti marah. Dengan keadaan seperti ini, kamu masih aja mikirin keadaan dan perasaannya Mas Yuda. Bukan gitu, Mas. Bagaimanapun juga, Mas Yuda itu masih suami aku. Lagi pula, kalau ada yang harusnya keluar rumah, ya harusnya itu Mas Yuda dong. Aku masih gak nyangka Mas Yuda dan Mbak Mira bisa berbuat setega ini ke aku. Sebentar ya, Rianti. Kenapa, Mas? Mas Firman. Tari. Ngapain kamu di sini? Aku lagi tari. Lagi nunggu taksi ya? Tari di sini, sepi tempatnya. Gak ada taksi, yaudah aku anterin aja. Gak usah, gak usah. Aku gak mau ngerepotin. Apa-apa, aku bisa anterin kok. Sekalian Trendy. Makan siang. Yuk, ikut. Enggak, aku gak. Cuk, sebentar aja kok, yuk. Gak usah, Rianti, gak usah. Tari, Mas Firman pasti seneng kalau kamu ikut. Yuk. Ayo. Yuk. Tapi kayaknya aku di sini malah hanya ngeganggu aja deh. Loh, nggak mengganggu sama sekali kok, Tari. Iya kan, Mas? Oh, enggak. Saya dan Rianti cuma ngebahas soal Gilang. Itu saja. Nggak lebih dari itu kok. Aku senang lihat Mas Firman bisa membuka diri dengan perempuan lain. Tapi kenapa harus Tari? Harusnya Tari itu dengan Mas Raffi. Supaya Mas Raffi bisa melupakan Mbak Mira. Mungkin kalian butuh privacy. Aku turun di sini aja, Mas. Jangan Rianti. Lebih baik aku aja yang turun, karena sebenarnya aku jangan. Aku nggak mau ada siapa-siapa yang turun. Gimana kalau kita makan siang bareng-bareng? Boleh, Mas. Aku nggak keberatan. Tari juga nggak keberatan kan? Bagaimana cara aku untuk menolak ajakan Mas Firman? Karena jujur sekarang ini aku lagi mikirin Ilham. Gimana? Ya udah kalau gitu.